Kecoh apabila sebuah lori yang kononnya digunakan dalam era Perang Dunia Kedua oleh anggota tentera Jepun dirakam bergerak tanpa pemandu di ladang kelapa sawit simpang kiri Sime Darby Chah di Segamat Johor. Video berdurasi 45 saat itu sebelum ini dimuat naik oleh seorang pengguna kira-kira 6 bulan lalu. Namun rakaman video itu tular lagi sejak kebelakangan ini di aplikasi WhatsApp, TikTok serta YouTube. Kejadian dirakam pada siang hari, malah lori terbabit bergerak sejauh kira-kira 20 meter tanpa pemandu. Namun kesahihannya masih lagi menjadi tanda tanya dan mengundang pelbagai andaian, terutama sekali daripada pengguna media sosial.